Sebuah video aksi terpuji seorang pria mengantarkan emak-emak yang jalan kaki kepanasan hendak pulang ke rumahnya, viral di media sosial. Video tersebut menarik perhatian warganet hingga memuji aksi pria dermawan tersebut. Video tersebut viral dibagikan akun TikTok pribadi pria tersebut @si.a4. Dalam video tersebut memperlihatkan momen tak sengaja pria tersebut bertemu dengan emak-emak tersebut. Pria tersebut melihat emak-emak tersebut berjalan kepanasan di bawah terik matahari. Saat ditanya, ternyata emak-emak tersebut berjalan untuk pulang ke rumahnya usai bekerja. Emak-emak tersebut awalnya tampak kaget karena pria bermobil mewah tiba-tiba menawarinya untuk mengantarnya. Melihat reaksi emak-emak tersebut masih kebingungan, pria tersebut meyakinkan bahwa jalan yang dilaluinya searah. Hingga akhirnya emak-emak tersebut mau dan masuk ke dalam mobil. Sekilas terlihat emak-emak tersebut tampak salah tingkah duduk di mobil mewah dengan pria baik hati tersebut. Untuk mencairkan suasana, pria tersebut bertanya kegiatan emak-emak tersebut. Rupanya, emak-emak tersebut berjalan kaki untuk pulang ke rumah usia bekerja. Emak-emak tersebut baru selesai bekerja sebagai tukang nyapu di Citraland, di kawasan Cibubur, Kabupaten Bogor. Pria tersebut mengkhawatirkan kondisi emak-emak tersebut karena berjalan kaki ke pasanan. Lalu, pria tersebut menanyakan gaji emak-emak tersebut dari bekerja sebagai tukang nyapu. Dengan polos, emak-emak tersebut mengaku gaji seminggu hanya Rp240.000. Mendengar hal itu, pria tersebut kaget. Setelah itu, pria tersebut mengantarkan emak-emak tersebut sampai di rumahnya. Setelah masuk gang, emak-emak tersebut awalnya menolak agar pria tersebut tak mengantarkannya lebih jauh. Rupanya emak-emak tersebut mengaku tinggal di kontrakan. Lantas, emak-emak tersebut tampak tak enak hati karena merasa merepotkan pria baik hati tersebut. Saat turun dari mobil, pria tersebut memberikan uang dari tangannya. Pria tersebut juga memberikan uang tersebut sembari salim ke tangan emak-emak tersebut. Sementara emak-emak tersebut semeringah dan langsung berterima kasih. Pria tersebut juga mendoakan agar emak-emak tersebut senantiasa sehat dan rezekinya lancar. Sebaliknya, emak-emak tersebut kembali mendoakan pria tersebut agar dimudahkan rezeki. Kini, video momen aksi pria dermawan mengantarkan emak-emak yang jalan kaki kepanasan itu menuai pujian dari warganet.